tangannya dibuka. Kan ini gede. Satu-satu ya, anytime you want to say stop, just say stop. Stop. Oh my god. Oh my god, is that him? Wow. Oh my god, keren banget. Sebetulnya semua pikiran dari kita terhubung dengan pikiran orang-orang yang lainnya. Apalagi jika satu orang dengan yang lainnya mengenal sudah cukup lama. Dan dengan bantuan pikiran saya kali ini, saya akan menghubungkan pikiran bintang tamu saya dengan orang terdekatnya. Seperti apa? Ikuti saya. Hi Naomi. Hi. Thank you for waiting. Udah lama nunggunya? Enggak sih. Udah tahu kita mau ngapain? Belum tahu. Tapi sebelum kita mulai eksperimennya, bisa diceritain sekarang sibuknya apa sih? Sekarang lagi jalan promo buat sinetron gitu deh ya, modelnya. Iya. Kamu jadi apa? Jadi vampire-nya. Jadi vampire-nya di situ. Antagonis berarti ya? Iya, antagonis gitu. Kamu yang pilih judulnya atau mereka yang pilih? Mereka yang pilih. Mereka yang pilih kamu. Nah, sama seperti syuting kamu itu, kan kamu yang dipilih. Iya. Iya kan? Di sini ada Oscar. Oke. Ada beberapa objek dan subjek di sini. Mau diacak-acak dulu, tapi jangan dilihat. Oh iya, oke. Okay. Di ya seperti itu. Oke. Oke, sudah cukup. Kan hidup gak luput dari pilihan. Bahkan kita nggak milih itu juga membuat pilihan untuk nggak milih. Dan ini semuanya kan beda-beda. Oke. Pilih random, satu per satu, pilih random aja ya. Alright. Ya oke, tapi gini, tangannya dibuka, kan ini gede. Satu-satu ya, anytime you want to say stop, just say stop. Stop. Yang ini, kan? Yang tengah. Yang ini? Ya. Oke, don't move ya. Oke. Tadi kan di mix, berapa kali mixnya? Berapa ya? Banyak gak sih, kayak 4 gitu? Jadi kamu kan nggak tahu ini semuanya siapa ya? Iya benar. Ya, kan? Aku bisa tunjukin sih ini semuanya. Tapi ini semuanya berhubungan sama kehidupan pribadinya Naomi. Oh. Mas Romi kasih kayak foto dan fotonya itu identik dengan saya. Saya tunjukin ya. Sebelum kita syuting, sebetulnya saya udah stalking Instagram kamu. Oh really? Oh, oke. Okay. Oh iya that's my friend. Siapa ini? Sanggu. Teman kamu ya? Iya, di Bali. Oh, that's my stepfather. And his name is? Patrick. Patrick? Iya. Okay. Oh, itu my friend di karate. Oh, that's my sister. Your sister, younger sister. Iya. Yang paling muda. Oh my god. Jadi, ini semua, I've been stalking you. Jadi, saya udah stalking Instagram kamu. Oh, really? Gitu. For how long? Sih, jadi semua ini sebetulnya adalah orang-orang yang kamu kenal. Iya. Ya? Iya. Iya? Yeah. Oke, nah, kan kamu nggak tahu tuh dapetnya siapa. Iya. Yeah. Oke, ada dua choice. Saya jelaskan orang ini siapa, based on your reaction, saya bisa tebak orang ini siapa. Right. Atau kamu mau lihat dulu, take a peek, ngintip, baru saya jelaskan dari reaksi kamu lihat. So I can take a peek? Boleh. Okay. Jangan tunjukin saya ya. Alright. Oh my god. Sadar nggak kalau blushing sekarang? Hah? Ya, merah-merah semua pipinya kamu. Oh my god, how can you... Wow. Oke, menurut saya dari reaksi kamu, ini pasti pria bukan wanita. Yes. Ya, karena kamu blushing, pipinya merah begitu kan. Reaksi kamu pertama juga kaget gitu kan. Yeah. Oke, ada perbedaan karakter, that's why makes you and this guy unique kan. Benar ya, ada perbedaan karakter ya. Benar banget. Dan di mana dia lebih dominan di dalam ini begitu. Kamu lebih less dominan daripada ini semua, betul ya? Benar. Betul ya? Kita nggak ketemu sebelumnya, betul ya? Saya nggak ngobrol sama kamu sebelumnya. Ini pertama kali kita ketemu ya? Iya. Oke, bayangin kamu tulis alfabet namanya orang itu di sini. Seolah-olah di udara. Bisa? Seolah ambil kapur ditulis, udah? Dia cak-cak alfabetnya. Stop. Ya. Stop, udah stop. Kirimin saya satu huruf aja, in your mind, dalam pikiran. Lihat saya? K. Oke. Betul ya? Benar.
Tadi kamu sempat pindah ke huruf lain kemudian milih K ya? Iya. Oke, kamu milih Y tadi ya, terus pindah ke K ya? Iya, benar. Oke. Itu cuma di pikiran kamu ya? Iya. Kita nggak ngerekasi apa-apa ya? Iya. Benar ya? Benar. Kita nggak set apa-apa gitu ya? Yes, betul ya? Benar. Terus gimana saya tahu kalau kamu mikirin si Vicky? How can you know the name? Benar Vicky? Kamu mikirin Vicky ya? Iya. Yeah. Dan dia adalah? My boyfriend. Pacar kamu sekarang ya? Iya. Yeah. Sebetulnya ini semua berhasil karena kemampuan kamu untuk membaca dan mengkomunikasikan reaksi tadi saat kamu ngeliat fotonya. Iya, udah kelihatan dari mukanya ya. Kelihatan dari muka kamu gitu. Boleh lihat fotonya? Yeah. Oke. Kan apa yang bisa kamu ceritain tentang Vicky? Oh, jadi dulu kita itu cuma kayak kenal dari chat doang gitu, untuk setahun gitu. Habis itu lama-lama aku pindah ke Jakarta, habis itu kita ketemuan. Nah, dari situ kita mulai deket lagi, jadi kayak gitu. Ah, berarti teman jauh. Jadi dulu ya, teman jauh. Long time friend, iya, benar. Ya. Oke, oke. Jadi foto yang dipilih ya? Mm-hmm. Iya kan? Iya. Banyak yang bisa dipilih, your mom. Iya. Iya kan? Mom. Ini siapa? Sinara, my friend. Your stepdad, yes, my stepdad. And this is my friend also. Your friend also. Yeah, just skaters. Okay. You know, sebetulnya di awal bukan saya yang membaca reaksi kamu. Oh, then who? Sebetulnya di awal saya mengarahkan kamu untuk stop dan memilih Vicky. Oh. Ingat nggak di awal? Saya kan udah kepoin kamu. Iya, benar. Udah stalking kamu iya, kan? Nah, makanya dapat foto-foto yang orang kamu kenal kan? Iya. Ngeliatin satu-satu. Oh my god. Postingan kamu kan? Sebetulnya yang bukan saya membaca reaksi kamu, tapi kamu saya pengaruhi untuk memilih Vicky. Iya, benar. Sekarang lihat fotonya ya. Lihat fotonya? Iya. Bisa? Bisa. Saya taruh fotonya di sini, tapi lihat tetap tangan saya. Iya. Bayangin di impus ada mukanya Vicky di sini. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Ikutin tangan saya ya? Iya. Jangan, boleh kedip tapi jangan dialihkan ya? Iya. Siap? Siap. Siap? Sini.